ini sudah kacau. Kami menitipkan pesan, tanah Papua ini sangat kaya raya akan adat dan budaya serta juga potensi pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam, dan kami akan kerja dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota mewujudkan itu agar pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pembangunan ke depan juga di sini ada destinasi yang sangat berkelas dunia seperti Raja Ampat, tapi bagaimana tidak kalah dan kita bisa kembangkan. Mungkin Pak Wamen ada yang mau ditambahkan, Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Wamen, silakan teman-teman. Satu pertanyaan, Pak Menteri. Kabupaten Kalimantan tidak masuk ke dalam Ripartnas ini, kira-kira kapan kan bisa Kabupaten Kalimantan? Ya, kebetulan Ripartnas ini sedang direvisi, jadi saya tadi mendapat masukan dari Pak Bupati dan Pak Wakil beserta jajaran, ini yang nanti akan kita
bawa ke dalam diskusi agar dipertimbangkan untuk masuk juga di rencana induk pariwisata nasional. Pak Menteri, soal triple E yang tadi Pak Menteri sampaikan, mungkin ada penegasan sedikit? Triple E yang pertama adalah attraction. Kalau attraction di sini luar biasa. Atraksinya mulai dari alam, budaya, termasuk sports tourism tadi yang Pak Bupati secara panjang lebar mengelaborasi. Tapi dari segi amenitas dan aksesibilitas ini, ya kami akan duduk bersama lintas kementerian. Kebetulan di beberapa daerah di Papua Barat kami sudah menggagas beberapa kegiatan dan alokasi khusus. Dan ini nanti yang bisa kita kembangkan ke depan untuk menghadirkan 3A yang lebih terdekat. Bungkus? Bungkus. Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Terkait 2024 katanya mau gandeng dengan Ganjar. Ya. Jam berapa sih ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama jalan. Tentunya masyarakat akan tahu mengenai Papua yang lain.
Ada dua jenis, satu di bawah yang ingin membaca, yang satu perbaikan enam pembinaan. Langsung juga kepada Pak Menteri. Iya. Yang satu dari pemerintah daerah, yang satu dari panitia penyelenggara. Thank you.